Betul. Kita ngopi di sini, teman-teman. Habis ngopi, kita mau pulang sambil menikmati pemandangannya itu yang indah, luar biasa. Alhamdulillah ya teman-teman, ini saya sudah bisa sampai di sini. Itu tadi waktunya kurang lebih 1 jam lah, tapi nggak nyampe 1 jam. Jalannya turun naik, turun naik dan turun lagi. Nanti pulangnya turun naik terus. Nah, sampai sana nanti naik dan habis itu kita turun bukitnya, nanti turun. Waktu mau ke apa terminal bisnya nanti turun terus ya teman-teman. Ya cuman kesininya tadi itu turun, tapi nanti pulangnya naik. Jadi kalau kita mau jalan-jalan ke hutan, turun naik, turun naik, semangat. Habis ini saya mau pulang ya teman-teman. Bukitnya itu bagus-bagus. Ini kopi saya juga sudah habis. Terima kasih sudah selalu mensupport Bode Lindol, dan terima kasih yang sudah terus mendukung Bode Lindol. Bode Lindol bisa sampai saat ini. Terima kasih banyak. Dan cukup sekian videonya, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Pokoknya terima kasih banyak yang tak terhingga. Jangan lupa yang baru bergabung, subscribe, like, dan komen di sini. Bode Lindol pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak rantau. Bang. Ini ya tempatnya bagus banget. Yeay. Selamat tinggal, saya mau pulang. Ini adalah bukit pertama kali saya kesini. Oke teman-teman, kita waktunya pulang. Semangat terus. Naik tangga. Tangga itu adalah dikisahkan sebagai perjalanan hidup kita ya teman-teman. Semakin kita naik ke tingkat yang lebih tinggi, maka orang lain juga akan semakin tidak merendahkan kita. Jadi kita harus selalu bersemangat terus untuk bekerja dan bekerja, supaya keluarga kita kedepannya itu tidak sengsara. Kita naik terus teman-teman. Selamat tinggal, sampai jumpa, ketemu lain kali ya. Hutan-hutannya masih begitu sangat rindang. Ini apa ya ini teman-teman? Ini bukan kayu putih ya teman-teman ini. Nggak tahu ini pohon apa. Yang pasti bukan kayu putih. Hayo, kaki siapa yang kuat buat jalan kayak gini?
Nah, perjalanan naik sambil aku cas ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita melatih otot kaki ya teman-teman. Oke guys, naik turun naik. Ini kotor sekali. Udah ngos-ngosan. Ayo semangat jalan. Naik turun naik 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 naik. Ini gak ada jalan ya selain ini. Kita pelan-pelan aja ya teman-teman, soalnya ini naik. Tuh lihat, ini udah belokan keberapa gitu ya teman-teman. Saya aja kuat, pasti Anda pun kuat. Meskipun kita naik tangga yang begitu tinggi, jadikan ini adalah kebahagiaan kalian ya teman-teman. Seperti hidup kita, meskipun level kita di bawah dan kita akan naik ke level yang lebih tinggi, kita harus menjalaninya dengan bahagia pula. Huk, huk, huk. Oke teman-teman, aku kisah menggeh-menggeh. Nah, ini perbatasan ya teman-teman. Jadi kita sudah melewati ujian. Ujiannya itu adalah area yang naik. Sekarang kita nanti hanya akan mengikuti area yang menyenangkan. Turun terus, habis naik. Turun terus, habis hujan ada terang, habis susah ada bahagia. Oke teman-teman, kita melewati hutan belantara. Jangan berpikir saya takut sendiri ya teman-teman, enggak. Karena apa? Saya percayakan semua itu sama Allah. Itu udah cukup buat saya ya. Jadi ada Allah yang selalu menjaga hidup saya. Aduh. Kita menyusuri hutan yang rimba. Ini tuh cuman apa? Cuman nggak jauh teman-teman jaraknya itu. Sebenarnya yang jauh itu perjalanan kita naik turunnya tadi ya. Kalau pulangnya itu malah sebenarnya cepet banget. Tuh pokoknya ngikutin jalur yang ada pita-pitanya kayak gini. Awas, hati-hati ya ada ini. Kita udah keluar area ya teman-teman. Nih. Aduh, udah gak ada orang.
Alhamdulillah. Alhamdulillah nyampe. Terima kasih ya Allah, Engkau selalu melindungi saya. Kita lihat-lihat sebentar di sini ya teman-teman, sambil sekalian kita akan membuang sampah. Oke teman-teman, kita ekspor tempat sini dulu. Nah, seperti ini ya. Tuh. Yang sebelah sini itu jalur apa? Saya juga belum pernah ke sini, teman-teman. Oh, enggak ada jalur, teman-teman. Itu enggak tahu itu jalur arah ke sana itu. Ada, cuman jalurnya itu jalur yang terjal. Oke, teman-teman, karena di sini tidak ada orang, jadi kita akan kembali saja ya, teman-teman. Oke, perjalanan kita hari ini turun teman-teman. Sudah sepi sekali. Kita turun. Kita pulang. Bu Dilindol kok berani sekali ya sendirian di hutan. Sebenarnya tadi saya tuh waktu jalan naik ya teman-teman, habis dari yang apa lihat jembatan tadi itu masih ada orang. Itu depan saya itu juga ada orang itu. Juga masih ada orang, jadi masih banyak sekali orang yang jalan-jalan gitu, dan kita sendirian. Oke teman-teman, kita saat ini perjalanan pulang. Wah, ini apa ya, ini lucu sekali. Tuh, semakin sore semakin banyak yang kesini. Turun naik, kita turun lagi. Sebenarnya perjalanan pulangnya itu wah cepat sekali teman-teman. Dan sepatu saya ini kurang kencang. Wah keren. Pemandangannya dari sini sangat bagus. Tuh, masih banyak orang yang kesini kan, semakin sore semakin banyak karena mereka mau lihat sunset. Ini